Saudara, sekitar 900 hektar area pertanian di Kecamatan Gondang, Sragen, Jawa Tengah terancam kekeringan akibat bendungan air yang ambrol, saudara. Ambrolnya bendungan membuat pasokan air untuk irigasi sekitar 900 hektar area pertanian di 3 desa terancam kekeringan. Sebelumnya perkumpulan petani sudah pernah mengajukan perbaikan agar bendungan ini dibuat permanen. Namun belum sempat terrealisasi hingga kini. Jadi semalam itu karena banjir semakin retak. Sampai bendungannya kayak gitu. Sudah ambrol berani. Otomatis untuk 3 dusun itu nggak ada suplai air, Pak? Ya, itu paling adanya itu sipil. Sipil aja cuma sedikit terbatas. Jadi nggak semua orang bisa menaruh sipil. Saudara, kita ke informasi lainnya. BMKG meminta warga untuk waspada akan puncak musim hujan yang akan melanda wilayah Sumatera dan juga Jawa mulai 18 Desember hingga 5 Januari 2025. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebut ada potensi puncak musim hujan akibat peningkatan curah hujan hingga 20% dibandingkan biasanya pada libur Natal dan juga Tahun Baru atau 18 Desember sampai 5 Januari 2025.